Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuruda, Kepala Desa Bangli, Kecamatan Anegor, Kabupaten Blitar, mengajak kepada semua warga Desa Bangli, marilah kita membangun desa dalam segala bidang, baik pembangunan fisik, pembangunan ekonomi, pembangunan mental maupun peningkatan SDM yang ada di desa kita ini. Mari kita bangkitkan usaha-usaha mikro yang ada di desa, baik kerajinan maupun makanan-makanan olahan, sehingga bisa meningkatkan perekonomian yang ada di masyarakat tercinta ini. Desa Bangli adalah desa pelangi, dalam arti dari dengan bermacam-macam corak warga, dengan bermacam-macam karakter, dengan bermacam-macam usaha, namun hakinya adalah satu, yaitu Desa Bangli, desa yang aman, desa yang indah, desa yang nyaman, sehat, dan terdepan dalam segala bidang. Dan kami menyampaikan terima kasih kepada anak-anak muda desa, di mana telah membentuk suatu perkumpulan yang ada di Sumsum, sehingga kreativitas, ide-ide baru, ide-ide yang baik itu bisa tertampung, sehingga kita selalu bisa kita salurkan kepada desa untuk memberikan masukan kepada kami dalam kami mengambil kebijakan di desa yang pada akhirnya juga meningkatkan. Terima kasih kepada anak-anak muda di mana telah membentuk suatu perkumpulan pemuda, dan alhamdulillah juga program-programnya juga bagus, sehingga kreativitas juga ide-ide baru bisa tertampung, sehingga bisa memberikan masukan kepada kami untuk mengambil kebijakan yang ada di desa ini. Dan akhirnya visi-misi kami, yaitu terciptanya masyarakat Desa Bangli yang sejahtera, mandiri, dan terdepan dalam segala bidang bisa tercapai. Marilah kita bangun Indonesia tercinta ini, dimulai dari pembangunan yang ada di desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.